Halo semuanya, kembali lagi di Glad Gaiden. Oke teman-teman, kali ini gue akan buat sebuah video dan buat konten yang sangat menarik guys. Jadi kali ini gue nggak akan buat konten yang kayak seperti biasanya ya, yang kayak main game gitu. Sebenarnya ini termasuk game juga, cuman ini adalah sebuah game berhadiah guys. Jadi ini adalah game tebak gambar berhadiah gitu guys. Nah jadi di sini gue akan membuat sebuah konten di mana ini hanya sebuah gambar. Jadi di sini gue akan coba ngasih kalian sebuah gambar yang apa namanya, yang ada dua buah gambar yang sama gitu sebenarnya. Cuman di dalamnya itu ada objek yang berbeda gitu guys. Nah tugas kalian di situ adalah cari sesuatu yang berbeda tersebut ada berapa, dan kalian bisa komen di bawah gitu guys. Contoh ya, semisal gue kasih kalian sebuah gambar yang sama dan di dalam gambar tersebut ada empat buah objek yang berbeda gitu. Nah kalian nggak tulis di kolom komentar tuh ada gambar pertama itu ada empat objek yang berbeda gitu, dan di paling bawah kalian tulis IG kalian gitu guys. Jadi jika kalian menang nanti kalian gua akan coba gini, jika kalian berhasil menjawab itu dan benar jawabannya, nanti bagi yang beruntung gua akan coba nge-DM kalian, dan gue akan minta kalian untuk membuktikan bagian mana yang berbeda gitu guys. Dan inilah yang ditunggu-tunggu guys. Jadi bagi kalian yang menang atau yang beruntung menjawab dengan benar, kalian akan mendapatkan uang sekitar 150.000 rupiah guys. Jadi lumayan kan. Nah ini kan kalian cuma tebak-tebak gambar doang gitu guys ya. Jadi sekali lagi gue tekankan di sini hanya permainan sebuah gambar. Kalian tinggal cari objek yang yang kira-kira berbeda, kalian sebutin berapa, dan kalian tulis IG kalian di bawah gitu ya, supaya nanti gue bisa ngubungin kalian gitu jika kalian yang menang gitu ya. Oke, bagaimana udah mengerti? Dan jika kalian belum mengerti, kalian bisa ulangi video penjelasan gue ini dari awal lagi guys. Nah tapi jika kalian yang udah mengerti, kita akan lanjutkan ini permainannya guys. Oke, kita akan coba lanjutkan. Oke, kita akan coba lanjutkan ke gambar. Nah, kita akan lanjutkan. Tapi di sini gue akan jelaskan bahwa di sini gue akan ngasih kalian empat gambar gitu guys. Empat gambar yang di dalam satu gambarnya itu ada dua gambar yang berbeda gitu objeknya, dan gambar yang kedua sama, gambar yang ketiga sama, gambar yang keempat sama gitu guys. Nah, oke, dan kita akan langsung ke permainannya guys. Oke, kita akan langsung pindah guys. Halo guys, oke di sini gue udah ada di galeri gue, dan di sini ada empat gambar ya guys. Jadi di sini ada empat buah gambar. Di sini kita bisa lihat gambarnya ada 1, 2, 3, 4, dan di sini gue akan ngasih tahu semua gambarnya, dan kalian tinggal jawab gambar yang beda gitu guys, yang objeknya beda. Dan di setiap gambar itu ada waktu sekitar 30 detik gitu ya guys, 30 detik untuk kalian melihat gambar tersebut dan kalian cari yang perbedaannya guys. Dan di antara empat gambar ini guys, di antara empat gambar ini kalian nanti komen di bawah. Jika kalian sudah tahu jawabannya, kalian komen di bawah, dan kalian cuma tinggal tulis gambar satu itu ada berapa objek yang berbeda, gambar kedua ada berapa, ada gambar ketiga ada berapa, dan gambar keempat ada berapa gitu guys. Nah dan kemudian jika kalian udah tahu jawabannya, dan kalian tinggal tulis di bawah, paling bawahnya itu udah IG kalian itu gitu, supaya nanti gue bisa ngontak kalian supaya jika kalian itu benar gitu guys jawabannya. Dan nanti gue juga akan coba kasih bukti jawaban kalian itu guys. Jadi objek bagian mana aja yang menurut kalian menurut kalian benar gitu guys. Oke, kita akan mulai guys dari gambar yang pertama. Oke, kita akan coba gambar yang ini guys. 1, 2, 3. Oke guys, nah ini dia. Oke, kalian lihat baik-baik. Di sini ada sebuah gambar seorang perempuan, ada dua ya guys. Di sini lagi tari-tarian itu. Gue nggak tahu ini tari apa ya. Mungkin ini jaipong apa gimana ya. Pokoknya nggak tahu. Nah di sini ada beberapa bagian yang berbeda guys. Nah, gue nggak akan kasih tahu berapa, tapi di sini gue udah tahu guys. Jadi tugas kalian adalah kalian pilih gambar yang mana, yang objek yang mana yang berbeda gitu di dua gambar yang ini ya guys. Oke, di sini gue akan hitung
hitung 5 mundur ya guys. Oke, kita akan pindah ke gambar yang kedua guys ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys, kita akan pindah ke gambar yang kedua. Oke, dan gambar kedua ini ada si kembang, si bunga ya. Di sini ada sebuah bunga di apa, di sebuah hutan belantara gitu guys ya. Dan di sini ada kalian tinggal cari perbedaannya guys. Oke. Oke, jika kalian udah nemu, kalian tinggal tulis di bawah di komentar dan kalian tulis IG kalian guys ya. Oke, dan wah ini ada beberapa ya. Mungkin kalian nyarinya pusing ya guys. Ya harus berjuang dong guys. Karena di sini kita akan dapatkan hadiah 150.000 rupiah guys. Oke. Oke, kita akan hitung mundur dari angka 5 ya guys. Karena kita akan the next gambar berikutnya. Oke, kita akan hitung dari 5 4 3 2 1. Kita next. Oke, di sini ada gambar sebuah candi guys ya. Apa ini candi Borobudur ya? Gue kayaknya bukan ya. Ini candi apa ya? Kalian jika kalian tahu, kalian bisa komen di bawah juga ya guys. Nah, di sini ada beberapa objek yang berbeda guys. Kalian juga kalian juga bisa hitung objek berapa yang berbeda gitu guys. Ada berapa maksudnya? Kalian komen di bawah. Oke. Oke, kayaknya kita akan the next untuk gambar yang terakhir guys ya. Jadi di sini ada 4 gambar, ini baru yang ketiga dan kita akan langsung pindah ke gambar selanjutnya dari hitungan kelima guys. Oke, dari 5 4 3 2 1 guys. Oke, kita akan lihat gambar yang terakhir dan ini ada sebuah burung ya guys. Ada dua buah burung. Oke, dan ini ada sebuah burung di dalam hutan. Jadi kalian bisa pilih bagian mana yang berbeda gitu guys. Di objek ini dan ada berapa, kalian bisa hitung guys dan kalian bisa jawab guys. Oke. Oke, teman-teman. Oke, cukup sekian. Kita akan lanjutkan ke diri gue kembali guys. Oke. Oke, teman-teman, itulah game singkat, game tebak gambar berhadiah dari gue gitu guys. Jadi tugas kalian adalah menjawab semua perbedaan objek di dalam gambar tersebut. Tadi ada 4 gambar ya guys. Nah, kalian cuma tinggal jawab berapa objek yang berbeda di gambar tersebut dan kalian komen di bawah berapa hasilnya gitu ya, hasil akhirnya. Dan kalian di paling bawah gitu, kalian juga tuliskan nama IG kalian gitu guys, supaya jika kalian benar dan beruntung, gua akan hubungi kalian lewat DM gitu guys. Oke. Dan gitulah, dan untuk hadiahnya gue akan sebutkan lagi, sekitar 150.000 rupiah guys. Oke, dan cukup sekian dulu untuk video gue kali ini guys. Dan begitulah untuk konten kali ini, dan itu merupakan sebuah konten yang pertama guys. Jika konten ini bagus, nanti gue akan coba part 2 ya, atau video selanjutnya gue akan coba buat lagi guys. Oke, di gambar yang lain gitu guys. Oke, dan terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa subscribe ya jika kalian yang mau mengikuti lebih lanjut tentang konten gue ini ya, atau mungkin video-video lainnya gue akan coba buat lagi. Dan like, share juga ya, dan kalian komen juga jika kalian udah tahu jawabannya gitu guys. Tapi untuk komen-komen yang lain juga terserah, itu mau itu kritikan, mau itu cuma kalian pengen sekedar momen aja juga nggak masalah. Tapi gue akan fokus di sini lebih ke jawaban gitu guys, karena di sini ada sebuah game gambar dan gue akan coba untuk nyari orang yang bisa menjawabnya gitu guys. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video gue selanjutnya guys. Dah.